Masih di Kalong Show, di video ini kita akan sama-sama mendengar Eva Celia dan juga Discoria membawakan lagu Chrisye, lagu yang fenomenal banget menurut gua. Kenapa fenomenal? Selain nadanya enak, aransemennya bagus, lagu ini semua liriknya adalah judul dari lagu-lagu almarhum Chrisye. Gila, hebat banget Lale Elmanino bikin sebuah lagu ya. Ditambah aransemen dari Discoria yang keren banget, jadi gaya-gaya disco klasik Indonesia. Disko klasik Indonesia ya. Semenjak lagu ini rilis, gue langsung jujur aja, gue mempertimbangkan tuh kemarin. Gue pokoknya mesti beli salah satu, gue gak mau dua-duanya. Apakah gue harus membeli lagunya Dian Sastro yang sama Discoria juga, Serenata Jiwa, atau yang Chrisye? Gue dengerin lagi di YouTube gitu ya, akhirnya gue pilih lagu Chrisye. Kenapa? Jauh lebih enak, jauh lebih mateng, dan gak mikir dengerinnya. Kenapa? Kalau yang versi Dian Sastro itu lagunya kan 11-12 sama ini ya. Tapi ada bagian-bagian yang menurut gue gila, ini lagu mikir banget. Akhirnya gue pilih lagu Chrisye. Dan terbukti, mereka ini menang. Pokoknya lagu ini menang kemarin di AMI Awards. Gue ucapin selamat, emang gak salah mesti menang lagu ini. Nah, kalau tampil live seperti apa, gue jujur aja pengen denger Eva Celia live. Apakah sebagus recordingnya atau tidak? Tapi sebelum itu saya mohon maaf kalau nanti teman-teman nggak bisa lihat videonya karena saya tutup, tujuannya untuk menghindari blok dari YouTube. Langsung aja kita dengar Chrisye. Yuk. Terimalah persembahannya. Yang satu ini untuk almarhum Om Chrisye. Andai aku bisa menjadi seperti yang kamu. Ada nada yang diganti karena untuk live nada itu terlalu rendah. Nah. Tak peduli jika surga dan neraka tak bermakna, yang penting kau ada meski tanpa bersama. Mengapa setiap Oke, kalau untuk first tadi, Eva banyak mengubah nada. Karena nadanya terlalu rendah kalau dinyanyiin pada saat live. Kita pengen tahu di refrain seperti apa, karena kayaknya relatif tinggi ya refrain. Cinta. Gue enjoy banget dengerin refrennya, ya. Terlepas kalau lo liat video aslinya, sepertinya Eva Celia nervous, kelihatan banget ya. Tapi dia menyanyikan lagu ini, ya menurut gue selayaknya live ya, keren ya. Nah denger nih, verse-nya nih. Nontonnya ngapain cuma duduk, musinya berdiri dan joget. Nah bagian ini nih yang harus diakalin juga, kalau tadi di verse itu ada banyak yang rendah, pas bagian ini di salah satu bagian refrain yang kayaknya terlalu tinggi, kayaknya dia akan Eva akan ngakalin.
kan disco 70 kan. Mantap, gue suka banget. Girlfriend lagi itu pasti. Ini kan di salah satu apa namanya panggung di situ ada gambarnya apa videonya Lalel Manino ya. Cuman ini nggak live sama mereka. Apa istilahnya ya? Sequencer ya. Bisa kalau bahasa gue yang awam banget, mereka rekaman dulu, abis itu dimasukin pada saat Eva Celia dan juga Discoria itu live. Jadi bukan live. Bukan live langsung mereka nyanyiin di panggung yang sama atau pada saat itu juga. Teman-teman jangan terkecoh. Gue suka banget lagunya, gue suka banget pada saat mereka live. Terlepas kayaknya Eva Celia amat sangat nervous dan pada bagian refrain dia sangat tersiksa kelihatannya. Kelihatannya ya, mudah-mudahan gue salah ya. Tapi gue bangga, kenapa? Karena gue ikutan beli lagu ini dan gue berharap sebenarnya Eva Celia keluarin single lagi sama Discoria ya yang 11-12 lah dengan lagu ini. Gue rasa akan booming lagi kayak lagu Krisha ini ya. Oke, selamat untuk Eva Celia dan juga Discoria sudah menangkan untuk lagu Krisha. Itu keren banget. Bikin lagi next. Masih banyak video dari kami. Stay calm.